iaitu hadis mengenai fadilat solat tarawih yang mengikut hari ini, yang mana seperti mana yang dituliskan di dalam slide, malam yang ke-8 ada banyak fadilat mengenai solat tarawih. Dikatakan malam yang ke-8 Allah Ta'ala akan beri pahala seperti dia pernah berikan kepada Nabi Ibrahim. Malam yang ke-9 seolah-olah dia beribadah kepada Allah Ta'ala sama seperti ibadah Nabi Muhammad. Malam yang ke-17 diberi pahala seperti pahala sekalian para Nabi. Hadis ini dikategorikan sebagai hadis palsu kerana dia mempunyai ciri-ciri hadis palsu, iaitu amalan yang ringkas saja, maknanya satu amalan tetapi ganjarannya seperti ganjaran pahala Nabi Ibrahim. Masya Allah, macam tu usai-usai ini. Yeah. Seakan-akan usai-usai ini malam ke-8 solat terawih dapat pahala Allah. Nabi Ibrahim terus. Yang menariknya doktor, saya pernah ada buku ni. Masya Allah. Ya, saya pernah ada buku ni, dia kata malam pertama pahala ni segini-segini kan. Betul. Tapi dulu kita tak berapa nak belajar sangat kan. Jadi kita dah tahu tentang kata hadis yang viral tapi tak sahih ni, kita ambillah iktibar kan. Betul, betul. Yang ni yang sangat penting kita belajar tentang pengajian hadis ni tuan-tuan. Barangkali sebelum ni banyak juga tersebar hadis-hadis yang kita biasa dengar dalam masyarakat, tetapi kita bimbang hadis-hadis ini adalah hadis yang tidak kena ataupun tidak benar. Dan salah satu ciri-ciri hadis yang tidak betul ataupun palsu ini seperti mana yang disebutkan dalam slide itu tadi, ganjaran yang sangat besar terhadap satu pahala, terhadap satu amalan yang kecil. Yang ni yang kita, yang kebanyakan ulama memerhatikan, dibimbangi hadis-hadis yang sedemikian adalah direka oleh orang yang kemudian. Baik, yang ini mengenai tentang hadis yang viral tetapi tidak sahih.